Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Salam konservasi. Selamat siang dan salam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Pengawas Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia periode 2019-2021, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia periode 2019-2021, Saudara Biaran, yang saya hormati Wakil Sekretaris Jenderal 1 Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia, Saudara Muhammad Ilham Sakri SPD, yang saya hormati Wakil Sekretaris Jenderal 2 Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia, Saudara Muhammad Wawan Adisa Putra SPD, yang saya hormati Wakil Sekretaris Jenderal 3 Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia, Saudara Duha Alif Panda Saifuddin, yang saya hormati Saudara Ahmad Angga Laito SPD dan Saudari Resi Tiana Marian SPD selaku pemateri, yang saya hormati Badan Pengurus Pusat Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia periode 2019-2021, dan tak lupa peserta kolaborasi Kesekretariatan Keuangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kolaborasi Kesekretariatan Keuangan tanpa halangan suatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia dan rezekinya agar kegiatan ini dapat menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik dan dapat berjalan dengan lancar hingga di penghujung acara. Amin. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenankanlah saya Tritunggal Junior Lestari sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Adapun susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan kalam ilahi. Ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mardika Himbi. Keempat, sambutan. Sambutan pertama oleh Kepala Biro Kesekretariatan. Sambutan kedua oleh Kepala Biro Keuangan. Sambutan ketiga oleh Dewan Pengawas. Sambutan keempat oleh Sekretaris Jenderal. Acara yang kelima yaitu inti acara. Keenam, sesi foto bersama. Ketujuh, doa, dan yang kedelapan, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama dan bagi yang non-muslim untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Saudara Muhammad Alfir. Kepada Saudara Muhammad Alfir, saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah.
Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Albir yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan membacaan ayat suci Al-Quran ini dapat menambah ketakwaan kita bersama. Amin. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kahindi. Dimohon untuk semua peserta dalam posisi siap. Acara selanjutnya yaitu sambutan.
sambutan yang pertama oleh Kepala Biro Kesekretariatan. Kepada Saudara Ahmad Tanggalaitono, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Atas diberikannya kesempatan untuk berbicara di dalam sambutan. Yang terhormat Badan Pengurus Pusat yang hadir pada hari ini, yang terhormat Dewan Pengawas yang hadir pada hari ini, dan yang terhormat para peserta kolaborasi kesekretariatan dan keuangan yang hadir pada forum via Zoom ini, dan segala elemen yang telah menyaksikan kegiatan ini. Pada hari ini, tanggal 26 Juni 2021, merupakan kolaborasi dari kesekretariatan dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan tentang pelatihan kesekretariatan dan keuangan yang bertemakan memaksimalkan potensi diri terhadap personal positif pengelolaan tertib administrasi dan keuangan di era digital. Jadi harapan kami dari BPP, kegiatan ini akan berlangsung dengan baik dan teman-teman peserta memberikan apresiasi dan fokus pada materi ini karena kegiatan hari ini merupakan sebuah rekomendasi dari hasil rapat koordinasional yang telah diadakan sebelumnya agar dilaksanakannya pelatihan seperti ini agar kita dapat sepahaman dan sevisi terkait bagaimana administrasi dalam IKHIMBI itu sendiri. Mungkin itu landasan utama kegiatan hari ini untuk melaksanakannya hari ini. Mungkin itu dari saya. Billahi fisabil haq, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Angga atas sambutannya. Sambutan yang kedua oleh Kepala Biro Keuangan. Kepada Saudari Ayu Triani, saya persilahkan. Baik, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai manusia. Salawat dan salam tidak lupa pula kita lafazkan dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Dewan Pengawas yang hadir pada kegiatan hari ini. Terima kasih kepada pengurus BPP yang menyempatkan hadir pada acara ini. Terima kasih kepada pemateri dan moderator pada kegiatan 3K, kolaborasi kesekretariatan dan keuangan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Baiklah, tak banyak kata yang ingin saya sampaikan. Saya hanya berharap semoga kegiatan ini mampu menambah wawasan bagi para peserta yang hadir pada kegiatan hari ini. Harapannya ke depan semoga kegiatan ini mampu menjadi landasan-landasan untuk calon-calon pengurus yang akan menjabat di kepengurusan selanjutnya. Baiklah, cukup sekian kata sambutan yang saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Ayu Triani atas sambutannya. Sambutan yang ketiga oleh Dewan Pengawas. Kepada Saudari Resi Tiana Marian, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua, teman-teman semua yang udah menyempatkan hadir pada kegiatan siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Badan Pengurus Pusat BPP IKHIMBI
periode 2019-2021 yang sudah mengundang kami Dewan Pengawas pada kegiatan siang hari ini. Saya mewakili dari teman-teman Dewan Pengawas lainnya yang pada siang hari ini belum bisa untuk menghadiri kegiatannya karena mereka lagi ada kesibukan yang lain. Jadi dengan kesenggangan waktu saya karena juga menjadi pemateri pada siang hari ini, saya mewakili dari teman-teman Dewan Pengawas mengucapkan selamat dan semoga sukses untuk kegiatannya. Semoga apapun yang materi yang disampaikan pada siang hari ini akan bermanfaat untuk teman-teman dan untuk kita semua di kemudian hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Resi yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya oleh Saudara Duha Alif Kanda Saifuddin, selaku penanggung jawab sementara Sekretaris Jenderal Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia. Kepada Saudara Kanda, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Salam lestari. Salam konservasi. Terima kasih. Baik, alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Yang kedua juga tak lupa kita berikan salam serta salawat bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap kita menuju alam terang menderang yakni ad-dinul Islam. Ya. Terima kasih saya sampaikan pada Dewan Pengawas yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini pada acara Biro Kesekretariatan dan Keuangan ini. Dan juga saya ucapkan selamat bertugas kepada Biro Kesekretariatan dan Biro Keuangan. Saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih pada pengurus ya yang sudah menyiapkan acara ini jauh-jauh hari. Dan juga tak lupa terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah registrasi kegiatan kita pada siang hari ini. Dan juga semoga bermanfaat. Semoga ilmunya juga masuk. Dan juga nanti apabila masih ditanya, masih ada yang dibingungkan atau masih ada yang mengganjal, bisa langsung ditanyakan nanti di sesi tanya-jawab seperti itu. Dan juga semoga acara ini sukses. Dan bagi ini teman-teman yang bakal calon sekjen yang hadir pada siang hari ini, monggo dicermati, monggo dipahami materi-materinya, dan juga nanti setelah kegiatan ini ada penugasan buat teman-teman bakal calon sekjen seperti itu. Sekian mungkin sambutan saya pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Saya ucapkan tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam konservasi. Terima kasih kepada Saudara Kanda yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu inti acara. Yang pertama akan diisi oleh materi kesekretariatan yang akan dipandu oleh Saudari Fitri Amelia selaku staf Biro Kesekretariatan. Kepada Saudari Fitri Amelia saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada MC. Sebelumnya dengar saya memperkenalkan saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Fitri Amelia, asal dari Universitas Negeri Jambi. Di sini saya sebagai anggota dari Departemen Kesekretariatan periode 2019-2021. Sebelumnya izinkan saya menyapa tamu undangan kita pada siang hari ini yang saya hormati, Kak Resitiana Marian, SPD atau yang mewakili koordinator dan pengawas. Selamat datang Kak Resi. Yang saya hormati, Sekretaris Jenderal, yaitu yang mewakili Dua Alif Kanda Saifuddin. Yang saya hormati, Wakil Sekretaris Jenderal 1, Ilham Sakri SPD. Yang saya hormati, Wakil Sekretaris Jenderal 2, Wawan Adi Saputra SPD. Baiklah, teman-teman, seperti yang telah kalian tahu sebelumnya, bahwa Winner 3K atau kolaborasi kesekretariatan dan keuangan ini mengusung tema tentang memaksimalkan diri dalam
potensial dalam efek, saya ulangi, mengusung tema tentang mengafirmakan diri terhadap interpersonal positif untuk mewujudkan pengelolaan tertib administrasi dan keuangan di era digital. Webinar kali ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman peserta semua mengenai pembuatan surat menyurat, laporan keuangan, serta pengarsipan dengan baik dan benar menurut ketentuan PAO dan PKO IKA-HIMBI. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita, yaitu Ahmad Angga Laitono, SPD, dengan nama lengkap Ahmad Angga Laitono, tempat tanggal lahir, Lubuk Linggau 28 April 1997, agama Islam, usia 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, status belum menikah, tinggi badan 173 cm, berat badan 67 kg. Ahmad Angga Laitono menempuh pendidikan di tahun 2003 sampai 2009 di SD Negeri 292 Patampura. Di tahun 2009 sampai 2012 menempuh pendidikan di MTs Negeri Pinrang. Di tahun 2012 sampai 2015 menempuh pendidikan di MAN Pinrang. Pada tahun 2015 sampai 2020 Ahmad Angga Laitono menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Parepare. Pengalaman bekerja, beliau pernah menjadi tentor Ranu Purna College. Pengalaman organisasi, pernah menjabat sebagai ketua bidang organisasi Himabio FKIP Unpar, pernah menjabat sebagai sekretaris umum BEM FKIP Unpar, pernah menjabat sebagai sekretaris DPKKN PI Kecamatan Ujung Parepare, pernah menjabat sebagai anggota Racana Adat Tuang Sawito Pinrang, pernah menjabat sebagai ketua bidang Infokom BPWI Kahimbi Wilker 8, dan sekarang sebagai Kepala Biro Kesekretariatan BPPI Kahimbi 2019-2021. Berikut kontak person dari Ahmad Angga Laitono, bisa dilihat di CV-nya, dan ada alamat email serta Instagram, dan setelah ada alamat rumah di Jalan Ahmad Yani, di Jalan Ahmad Yani, KM 8, Lapa D, Kecamatan Ujung Kota Parepare. Baiklah, tanpa memperlama waktu lagi, baiklah, kita dengarkan materi yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Kak Ahmad Angga Laitono. Kepada Kak Angga, saya persilahkan. Kepada Kak Angga. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Yang terhormat Badan Pengurus Pusat yang hadir pada hari ini, yang terhormat kepada Anda selaku Wakil Sekjen 3 dan selaku pemangku kebijakan sementara pada hari ini, dan Dewan Pengawas yang telah hadir pada hari ini, dan teman-teman peserta yang sangat hormati untuk hadir pada hari ini dalam kegiatan kolaborasi kesekretariatan dan keuangan. Jadi pada hari ini kegiatan ini mengusung tema dengan memaksimalkan potensi diri terhadap personal positif pengelolaan tertib administrasi dan keuangan di era digital. Jadi mungkin bisa ditampilkan di PowerPoint-nya, mungkin bisa di mode show mode PowerPoint. Saya lanjut kita materinya. Operator. Sudah kok, Pak. Operator. Operator. Suara saya kedengaran. Cek. Suara saya kedengaran enggak? Ya, kedengaran, Kak. Tunggu mungkin okay, lagi okay. Proses sama Fitri. Oke. Sorry. Jadi saya ulang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator untuk memberikan materi tentang materi kesekretariatan. Jadi materi hari ini tentang kesekretariatan dalam agenda kegiatan kolaborasi kesekretariatan dan keuangan.
Jadi ini merupakan kolaborasi dari Biro Kesekretarian dan Keuangan dari Badan Pengurus Pusat IKA HIMBI periode 2019-2021. Jadi tema pada hari ini yang diusung oleh BPP itu sendiri yakni memaksimalkan potensi diri terhadap persona interpersonal positif pengelolaan tertib administrasi dan keuangan di era digital. Jadi saya gambarkan dulu. Jadi pada hari ini kita dalam era digital diakibatkan oleh zona PSBB sebab pada musim-musim corona sehingga kita mungkin akan masuk di era digital. Sehingga kita perlu dalam menghasilkan potensi di dalam interpersonal atau hubungan yang beragam untuk positif dalam pengantar realisasi. Sehingga dalam berlembaga, dalam IKA HIMBI, kita dapat eksis selalu seperti itu. Sehingga dalam musim corona ini kita tidak terlelup dari perubahan zaman. Mungkin lanjut. Jadi pada, mungkin lanjut yang kita bahas dulu. Sebelum itu, mungkin sebelum. Sebelum lagi, sebelum. Oke. Sebelum itu. Oke. Lanjut. Pada hari ini ada tiga poin utama yang kita akan dibahas. Yang pertama itu pengertian kesekretariatan. Yang kedua itu tentang pengenalan umum tentang surat menyurat dan kita akan beda PAO IKA HIMBI secara mendalam. Kenapa kita harus beda PAO? Nah, ini akan menjadi alasan utama kenapa diadakannya kolaborasi ini. Jadi pertama-tama kita masuk dalam tahap pertama yang itu poin yang kita bahas. Yang pertama tentang pengertian kesekretariatan. Jadi ada ini merupakan materi dasar sebenarnya, mungkin teman-teman sudah tahu, tapi kita baiknya kita samakan persepsi ataupun visi terhadap suatu hal yang tabu ataupun yang berbeda pandangan terhadap kita, supaya kita dapat mengambil kesimpulan yang sama. Jadi yang pertama, mungkin pernah didengar apa itu kesekretariatan, apa bedanya dengan sekretaris dan sekretariatan. Lantas, apakah itu hubungannya tentang administrasi gitu? Jadi apakah semuanya itu berhubungan dengan sekretariat dan sekretariatan? Mungkin next bisa. Jadi kita ringkas saja. Tentang sekretariatan merupakan adalah satu organisasi yang tugas pokoknya melakukan sebagai ketatausahaan, baik menyurat-menyurat, merekam jejak, dokumen, dan sebagainya. Jadi sekretariat ini mengadakan tugas tentang kepanitiaan atau tugas sekretaris itu sendiri yang diberikan amanah untuk melaksanakan tugas administrasinya. Jadi gitu. Jadi baik itu surat menyurat, menyalin dokumen, mencatat, dan segala upaya administrasi seperti itu. Jadi apa itu administrasi? Akan dibahas nanti di slide selanjutnya. Jadi sekretaris itu bedanya dengan sekretariat, dan sekretaris itu adalah seorang yang diberikan tugas amanah terkait administrasi seperti tulis menulis, dan surat menyurat yang saya sebutkan tadi, dan catat-mencatat, dan serta pengarsipan, jadi menyimpan dokumen, dan sebagainya. Lanjut. Jadi sekretariat itu sebuah tempat atau wadah pada sekretaris. Sedangkan dengan sekretaris merupakan seorang atau subjeknya itu sendiri atau orang yang diberikan amanah. Oke, mungkin next kita lanjut. Next operator. Oke, lanjut. Jadi administrasi, dan bedanya dengan administrasi, administrasi merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang sekretaris atau kepaniteraan. Jadi administrasi ini segala aktivitas yang dilakukan pada sekretariat. Jadi sebuah tempat sekretaris yang saya sebutkan tadi, sekretariat merupakan tempatnya, dan administrasi merupakan aktivitas yang dilakukan pada dilakukan pada saat di sekretariat. Jadi gitu. Jadi ini bukan satu kesatuan sebagai kolaborasi dan memiliki perbedaan, tapi memiliki maksud yang sama, yakni menjalankan organisasi agar tidak redup dan merupakan jantung organisasinya itu sendiri. Dan sebab administrasi merupakan yang paling mendasar dalam lembaga. Selanjutnya, perbedaan mendasarnya sudah saya jelaskan. Mungkin
Kita lanjut slide selanjutnya. Mungkin nanti di lebih jelasnya teman-teman sekalian melihat akan slide-nya karena akan dibagikan nanti. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sekretariat merupakan segala aktivitas organisasi yang dilakukan oleh sekretariat atau sekretaris, terutama yang sangat berkaitan dengan proses administrasi, surat menyurat dan menyimpan dokumen. Jadi sekretaris melakukan kegiatan dalam sekretariat ini, baik itu melakukan surat menyurat dan penyimpanan dokumen. Dan ini merupakan kesekretariat. Dan pada kesekretariat ini memiliki beberapa keanggotaan, yakni bukan sekretaris saja, tapi memiliki staf. Maka dari itu kesekretariat itu harus memiliki beberapa orang dalam satu sekretariat. Jadi sekretariat itu tempat memiliki beberapa orang untuk menjalankan aktivitas administrasi sehingga segala kegiatan itu berjalan lancar seperti itu. Mungkin bisa lanjut ke next slide selanjutnya. Ini dilanjut. Lanjut. Operator. Next. Coba teman-teman juga lihat di layar Zoom ya. Lanjut. Kita masuk ke poin kedua tentang pengenalan surat menyurat. Lanjut. Untuk surat menyurat, dalam KBB itu suatu yang ditulis, tertulis, dan tulisan. Nah, ini surat merupakannya pada umumnya sebuah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi dan pihak satu ke pihak yang lainnya agar lebih jelas. Dan sebagai perwakilan. Ya, surat menyurat, kegiatan penanganan surat masuk, dan kegiatan keluar meliputi penerimaan, penggolongan, dan pengarahan, pencatatan, pendistribusian, dan pengiriman surat keluar. Jadi, dalam surat menyurat ini ada yang keluar, ada yang masuk, dan pengarahan, dan pencatatan, dan persetujuan, penggolongan, dan pengiriman untuk dicatat dan direkam jejaknya. Sehingga tidak ada itu surat siluman. Dalam idealnya, surat menyurat merupakan suatu yang hal informatif yang berupa dalam tulisan, sehingga dapat mewakil dari orang yang memberikan kiriman. Begitu. Sehingga dalam prasejarahnya, surat menyurat pada awalnya itu diberikan pada kertas, sebelumnya ada pelepah kurma dan sebagainya, kulit-kulit binatang sebagai pengantar informasi, mewakili dari perintah ataupun suatu kabar. Dan pada transformasi dari surat itu sendiri menjadi kertas. Dan pada masa sekarang, teman-teman sekarang sudah dapat mungkin dilihat pada era digital. Sehingga pada era digital ini, kita dapat memaksimalkan suara digital dengan semaksimal mungkin. Sehingga kita tidak perlu lebih mengirim lewat pos dan sebagai kertas, tapi dalam bentuk file ataupun digital. Sehingga pada hari ini, next, sehingga IKMB mengetahui hal tersebut, kekurangan dari IKHMB karena memiliki jarak yang sangat jauh, sehingga dibentuklah PAO IKHMB. Jadi PAO IKHMB merupakan peraturan administrasi organisasi IKHMB. Dia menurut Kang Mamet, Kang Slamet, yaitu Sekjen 3 pada periode 2007-2009, pada saat diskusi terkait tentang PAO itu sendiri, merupakan tentang kesekretaran yang berfungsi menjabarkan ADRT IKHMB. Sehingga kita perlu peraturan anggaran administrasi organisasi yang sehingga kita dapat di batasan-batasan bagaimana mengirimkan surat seperti itu. Sehingga dalam kegiatan hari ini kita dapat memberikan satu pandangan bagaimana kita dapat satu visi bagaimana membuat surat dan menerima surat dan menggolongkan surat dan menjelaskan surat dalam IKM itu dengan sama dengan satu persepsi sehingga tidak ada miskonsepsi tentang peraturan administrasi organisasi IKHMB. Sebab peraturan administrasi organisasi IKHMB itu dilaksanakan, itu dibahas pada saat munas, dan itu disahkan pada saat munas. Sehingga kita perlu merembukan bersama-sama, dan sehingga kita dapat melakukan visi sebaik-baiknya. Oke, next bisa. Kita langsung ke PAO. Jadi kita sekarang masuk dalam beda PAO. Gitu. Jadi teman-teman sekalian,
ada beberapa hal yang perlu teman-teman paham dari PAU sendiri. Jadi peraturan administrasi ke peraturan administrasi organisasi IKHIMBI itu merupakan suatu hal yang sangat mendasar dan perlu kita paham karena merupakan jalur arteri atau peredaran darahnya dari IKHIMBI. Sebab kalau sudah tidak ada surat yang menyesahkan ataupun melanggar, itu akan menyebabkan suatu hal yang fatal. Baik itu satu huruf, itu akan berakibat fatal. Jadi dalam penggolongan atau kategori surat IKHIMBI ada 9 kategori, yang pertama saya sebutkan surat ketetapan atau TAP, surat keputusan SK, surat kuasa atau disebutkan SKU, yang keempat itu surat tugas, yang kelima surat rekomendasi atau SR, yang keenam surat pernyataan atau SP, surat instruksi SI, surat panitia pelaksana atau disebutkan PANPEL kategorinya, dan surat umum itu dikategorikan dengan SU. Jadi ada beberapa perbedaan atau kategori surat dalam IKHIMBI, sehingga itu dapat membedakan setiap kategori surat sesuai dengan kebutuhan IKHIMBI. Sehingga keadaan tertentu kita dapat mengkategorikan surat IKHIMBI pada kategori ini yang disebutkan. Ada 9 kategori surat dalam IKHIMBI yang tercantum pada PAO IKHIMBI. Mungkin next. Bisa next. Lanjut. Mungkin ada yang pertama kita akan bahas tentang surat ketetapan, TAP. Jadi untuk yang pertama, surat ketetapan ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh BPP atau BPP, BPW, berdasarkan hasil musyawarah pada saat munas, swil, rakornas, rakorwil, untuk memberikan suatu ketetapan tertentu. Jadi ini merupakan ketetapan hasil munas, muswil, rakornas, dan rakorwil. Ataupun yang pada saat di forum dilaksanakan. Dan itu ada contohnya yang di samping saya perlihatkan. Bisa di zoom pada teman-teman sekalian kalau ingin mengingat lebih jelas bagaimana contoh dari surat ketetapan itu sendiri. Dan ini pada contoh yang saya berikan, teman-teman sekalian lihat, ini keputusan musyawarah nasional ke-6. Ke-6. Ini ketetapan yang dilaksanakan pada saat itu, musyawarah nasional ke-6 yang dilaksanakan di Jogja gitu pada tahun 2015. Mungkin bisa lanjut, bisa teman-teman nanti dapatkan filenya untuk lebih jelasnya bagaimana pemisahan-pemisahannya. Oke, kita lanjut, yakni surat keputusan atau SK. Jadi surat keputusan atau dalam kategori disingkat dengan SK dalam Biro Kesekretariatan itu surat keputusan merupakan surat yang dikeluarkan oleh BPP atau BPW yang berdasarkan hasil musyawarah pada saat munas, musyil, rakornas, rakorwil, dan ataupun hasil badan pengurus untuk memberikan suatu keputusan tertentu. Jadi yang saya tampilkan, jadi ini bisa di pada saat munas, musyil, rakornas, rakorwil. Jadi dan atau ini dapat dipakai pada saat memberikan hasil rapat dari BPP atau BPP pada saat memberikan keputusan atau sebuah resolusi dari suatu rapat itu sendiri. Jadi ini saya berikan contoh surat keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat pada periode 2017-2019 pada masa Kakanda Gian Tiko, pada masa 2017-2019 yang terpilih pada saat Munas Ambon. Jadi ini merupakan contoh dari surat keputusan itu sendiri, teman-teman. Jadi yang pertama adalah surat ketetapan yang dipakai pada saat munas atau pengelolaan forum yang biasanya dipakai pada steering atau pemimpin sidang. Dan ini bisa di dan ini surat keputusan merupakan surat yang dikeluarkan untuk memberikan keputusan rapat pada saat sudah masuk rapat BPP. Mungkin bisa di tampilan surat yang keduanya, operator. Bisa seperti lihat, ya. Ini yang surat yang kedua. Oke, kita lanjut. Tentang SKU. SKU ya. Yang ketiga, ini surat SKU atau disingkat dengan surat kuasa.
merupakan surat yang berisi pengalihan wewenang dari pengurus yang tidak bisa melaksanakan tugas yang dikeluarkan pimpinan tertinggi. Jadi pimpinan tinggi misalnya bisa korwil ataupun sekjen atau yang mewakili sekjen kalau bila berhalangan. Jadi surat kuasa ini misalnya ya saya berikan contoh itu sendiri. Apabila suatu wilayah memiliki permasalahan ataupun jangka waktu yang berbeda yang telah tidak bisa lagi secara tetap tidak bisa melanjutkan lagi jabatannya, maka pemimpin tertinggi akan memberikan kebijakan untuk memberikan suatu resolusi atau keputusan untuk memberikan kuasa atau pengangkatan jabatan sementara untuk melaksanakan jabatannya untuk menyelesaikan periodenya. Sehingga saya memberikan contoh pada saat periodenya saya, ini merupakan contoh pada saat dari wilayah 10 ada korwil yang tidak bisa lagi melanjutkan, jadi kami lanjutkan untuk memberikan wewenang kepada Dijal Bola untuk melaksanakan periode korwil untuk sementara sampai pada saat musim. Mungkin seperti itu. Untuk jelasnya seperti itu di SKU. Jadi begitu untuk surat SKU dari yang ketiga. Kita lanjut untuk kategori surat ketiga. Keempat ya. Oke, surat keempat. Jadi surat keempat merupakan surat tugas. Jadi surat tugas ini merupakan berisi tuntutan tertentu kepada pengurus. Jadi surat tugas ini teman-teman sekalian diberikan kepada pengurus baik itu BPP maupun BPW, tapi ditandatangani oleh pemimpin tertingginya. Misalnya korwil memberikan tugas kepada penanggung jawab ataupun kabid infokomnya dari wilayahnya masing-masing untuk memberikan tugas tertentu untuk melaksanakan tugasnya. Dan ini bukan saya berikan contoh, ini surat tugas yang diberikan oleh Sekjen 1 untuk memberikan jaminan, memberikan satu tugas pada saat 19 April 19 Mei 2021 untuk melaksanakan tugasnya dari Sekjen itu sendiri. Begitu. Ini surat tugas. Jadi, teman-teman sekalian, untuk surat tugas ini tergantung kondisi bagaimana untuk memberikan tugas kondusif dan efisien untuk memberikan suatu tugas kepada pengurus kita, baik itu di wilayah dan pusat. Tapi tergantung ini pada pemimpin tertingginya. Jadi beda. Jadi BPP itu khusus kepada BPP itu sendiri, lembaga badan pengurus wilayah menugaskan anggotanya seperti itu. Kita lanjut. Next selanjutnya. Surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan untuk memberikan suatu rekomendasi. Jadi untuk surat rekomendasi ini satu hal yang efisien ataupun fleksibel untuk diberikan surat rekomendasi. Baik teman-teman di himpunan maupun wilayah, apabila ingin memberikan surat, ingin direkomendasikan untuk pada saat kegiatannya bisa memberitahukan kepada kami seperti itu untuk memberikan surat rekomendasi. Rekomendasi untuk mengikuti kegiatan, untuk rekomendasi untuk mengikuti kegiatan seperti itu. Ataupun menjadi untuk melaksanakan kegiatan itu sendiri. Jadi ini surat rekomendasi efisien atau fleksibel untuk diadakan seperti itu. Tapi dalam periode kami, periode saya ya, 2019-2021, saya tidak ada dapatkan untuk file surat rekomendasi karena tidak ada yang berikan surat permohonan untuk melaksanakan rekomendasi itu sendiri. Seperti itu. Jadi minta maaf untuk peserta forum. Oke, lanjut. Surat pernyataan ya. Surat pernyataan. Jadi ini merupakan surat pernyataan atau SP. Surat yang mengarahkan suatu hal kelompok atau pindu. Jadi bisa diberikan kepada hima ataupun kepada individu. Jadi ini contoh saya berikan kepada teman-teman, bisa dilihat teman-teman sekalian. Ini untuk surat pernyataan kepada wilayah 7 untuk melaksanakan muswil pada bulan Desember 2019 lalu. Jadi ini memberikan pernyataan bahwasanya mengizinkan untuk melaksanakan secara online pada kegiatan ini. Dan SP, surat pernyataan SP itu sendiri bisa diberikan kepada anggota kita ataupun SP diberikan untuk memberikan pernyataan baru peringatan untuk lebih aktif dalam berlembaga dalam ikan ini seperti ini. Dalam kategorinya bisa dalam surat pernyataan SP itu sendiri. Mungkin teman-teman sudah terbiasa kalau sudah di himpunan itu surat pernyataan atau surat peringatan seperti itu. Mungkin bisa lanjut
Lanjut selanjutnya, yakni surat instruksi. Surat instruksi. Jadi surat instruksi ini pernah mungkin teman-teman sekalian dapatkan pada wilayahnya ataupun di himanya untuk diberikan instruksi dari BPP. Jadi meminta maaf kami kalau kami BPP memberikan instruksi yang berlebihan dan sebagainya. Sebab instruksi merupakan yang harus memberikan surat instruksi tertentu, baik itu dalam kegiatan memperingati milad Ika Hindi maupun bencana alam. Tapi dalam kebanyakan dari periode kami, kami sering memberikan surat instruksi untuk pada bencana alam yang terjadi beberapa di wilayah Indonesia secara Nusantara. Jadi kami tidak berusaha tidak membeda-bedakan pada wilayah ini, wilayah timur ataupun barat, wilayah tengah, enggak. Tapi kami memaksimalkan untuk seadil-adilnya, karena slogan kita adil berpikir, ikhlas berkarya. Jadi apabila dari wilayah yang merekomendasikan atau meminta untuk instruksi, teman-teman dari wilayah turun untuk ke jalan untuk mengasahkan penggalan dana. Jadi saya berikan contoh, ini surat instruksi donasi pada saat terjadi gencar-gencarnya COVID, pada awal mulanya COVID, yaitu 30 Maret 2020. Jadi ini pada saat transisi menuju digital yang sangat padat ini bulan 3. Kita lanjut, mungkin surat instruksi sudah. Kita lanjut ke surat panitia pelaksana. Lanjut, untuk surat panitia pelaksana, PANPEL, BCA Sindikat PANPEL, ini kategori surat ini digunakan oleh panitia pelaksana kegiatan. Jadi, persyaratan ini tinggi disesuaikan dengan peraturan persyaratan masing-masing di perguruan tinggi yang menjadi panitia pelaksana. Jadi, PANPEL ini digunakan, disesuaikan ya, dari tuan rumah kegiatan, baik itu tuan rumah muswil, rakornal, rakornas, rakurwil, ataupun kegiatan Ika Hindi di wilayah masing-masing. Seperti itu. Jadi saya tidak memiliki data sama sekali tentang PANPEL. Saya tidak bisa tampilkan. Mungkin di teman-teman sekalian memiliki surat panitia pelaksana PANPEL, seperti itu. Lanjut. Surat umum. Jadi surat umum ini bukan surat yang tidak tergolong dari kategori surat tertentu. Jadi bisa termasuk apa saja yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Jadi contohnya, saya berikan pada tampilan slide ini merupakan contoh permohonan pengantari. Jadi ini masuk surat umum. Bisa saya pakai, beberapa yang saya bisa pakai pada saat periode saya dari 2019-2021. Pernah saya buat tentang permohonan pengantari, peminjaman aplikasi Zoom, permohonan membawakan sambutan. Dan sekarang untuk kebijakan utamanya dari surat umum ini masuk dalam sertifikat. Jadi teman-teman dari wilayah atau yang di BPW masih belum tahu, jadi saya ulangi. Jadi SU sudah termasuk dalam surat sertifikat karena untuk penomoran sertifikat dalam PAO belum ada diatur. Sehingga dari BPP dan Dewan Pengawas sudah mendiskusikan hal ini untuk dimasukkan dalam surat umum. Sehingga untuk nomor suratannya masuk dalam surat umum. Begitu. Jadi teman-teman sekalian saya ulangi, jadi surat umum ini tidak tergolong dalam kategori surat yang tertentu yang di atas yang tadi saya sebutkan 8 tadi itu SK TAP, surat instruksi rekomendasi, SP, SKU dan sebagainya, itu yang saya sebutkan 8 tadi itu tidak termasuk, tapi ini surat umum yang tidak tergolong dalam kategori surat tertentu. Jadi bisa dalam masuk kategori yang menyesuaikan dan fleksibel seperti itu. Ini saya sebutkan permohonan pengantar seperti itu, atau memberikan sambutan ataupun untuk surat kolaborasi. Bisa lanjut, mungkin sudah habis untuk kategori-kategori suratnya. Ada 9 kategori yang saya jelaskan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi untuk kedua, untuk poin kedua itu mekanisme surat menyurat. Jadi surat BPP. Jadi ini surat BPP, mungkin bisa dimengerti surat BPP yang ditujukan kepada Hima atau BEM yang ada di wilayah itu ditembuskan ke korel masing-masing. Jadi apabila surat instruksi ke Hima yang bersangkutan, Hima tertulis Hima harus ditembuskan ke korel gitu. Dan kebalikannya, apabila surat Hima BEM yang tergabung dalam Ika Hindi menuju ke BPP harus ditembuskan ke korel masing-masing. Misalnya gini ya.
channel BPP ingin memberikan surat kepada hima, terkhususnya hima contoh. Hima contoh ya, yang di ada wilayah 11 yang di Papua. Apabila saya ingin memberikan surat ke sana, harus ditembuskan ke korwil masing-masing. Jadi korwil ke wilayah 11. Kebalikannya, apabila surat hima atau BM yang misalnya hima yang ada di Papua, misalnya Uncen, tembuskan ke korwil masing-masing, yaitu korwil wilayah 11. Dan sebaliknya seperti itu, harus koordinasi dengan wilayah masing-masing. Lanjut, ketiga, yaitu surat tuan rumah kegiatan, itu ditembuskan ke sekjen dan korwil masing-masing ya. Itu tulisannya korwil ya teman-teman, supaya lebih jelas. Jadi apabila tuan rumah kegiatan misalnya Munas atau Rakonas yang baru-baru ini kita adakan, itu harus ditembuskan ke sekjen dan korwil masing-masing. Supaya saling koordinasi seperti itu. Lanjut, surat DPP itu ditembuskan, suratnya DPP itu ditembuskan Dewan Pengawas. Begitu. Jadi surat DPP itu harus ditembuskan ke Dewan Pengawas. Jadi ini mekanisme surat di Kahimbi. Jadi ada beberapa yang ditembuskan dan harus ada koordinasinya, korespondensinya seperti itu. Kita lanjut, selanjutnya mekanisme surat menyurat di Kahimbi sudah kita bahas. Lanjut. Jadi ini merupakan susunan surat ya. Nanti kita akan bahas bagaimana itu kop surat, tapi kita bahas dulu tentang susunan suratnya dulu. Jadi teman-teman bisa lihat, ini merupakan bagian dari PAO itu sendiri. Jadi ini merupakan lampiran yang ada di PAO. Bisa lihat teman-teman, bisa di zoom in layarnya, supaya lebih jelas. Saya akan jelaskan secara audio. Jadi susunan surat ini terdiri dari beberapa bagian, yakni kop surat. Nanti ada bahasannya selanjutnya ini tentang pembahasan tentang kop surat bagaimana. Ada aturan-aturannya. Selanjutnya di bawahnya itu ada nomor surat dan tulisnya yang tak disingkat. Jadi ada beberapa nomor surat yang disingkat seperti itu. Lanjut, lampiran itu menjadi lam. Halaman itu tempat tanggal surat, baru tujuan surat yang seterusnya yang ingin ditujukan misalnya kepada badan pengurus pusat ataupun koordinator wilayah. Mungkin teman-teman yang pernah menjadi sekretaris sudah paham akan hal ini. Jadi ini susunan surat. Jadi yang pembuka itu salam lestari dan pembuka surat, inti surat yang di tengah-tengah dan salam peragap penutup dan diakhiri dengan salam konservasi dan yang bertanda tangan. Jadi contoh yang ini saya berikan adalah dari surat dari BPP itu sendiri, yakni sekretaris jenderal. Kalau dari dan pengurus wilayah, silakan koordinatornya di situ dibawa dan Universitas Cokro. Contohnya dan jika membawanya itu nama terang dan asal perguruan tinggi. Misalnya dari sekjen sekarang itu Biaran dan asal kampusnya itu Universitas Cokro Palopo seperti itu. Jadi tembusan jika ada. Jadi tembusannya misalnya BPP. BPP kan tembusannya ke Dewan Pengawas. Jadi kalau korwil, tembusannya yang ingin ditunjukkan, misalnya korwil ke, misalnya korwil BPP dan berongsi wilayah, harus disembuhkan ke BPP seperti itu. Dan Dewan Pengawas seperti itu, supaya saling koordinasi. Jadi bentuk surat, jadi ini bentuk suratnya, ini format semi-block style, artinya surat dengan format tanggal lurus. Jadi bisa dilihat. Jadi ini susunan suratnya, ini block. Semi block style, jadi formatnya setengah lurus seperti itu. Kita lanjut tentang bagaimana surat bentuk sudah dibahas. Kita lanjut. Nah, ini yang saya maksud tentang kop surat, karena ini sangat penting kop suratnya. Ini awal yang perlu dilihat teman-teman pada saat membuka surat. Jadi kop suratnya Ikahimbi itu ada logo Ikahimbinya sebelah kiri. Sebelah kiri, namanya. Di atas itu badan pengurus pusat atau badan pengurus wilayah kerja, itu fontnya itu Arial dan ukurannya 12, dan di bawahnya itu alamat sekretariatan dari sekjen ataupun korwilnya itu sendiri. Ini Arial ukurannya 10, tapi masih tetap sama Arial fontnya. Lanjut di bawahnya itu masih Arial 9, dan di bawah sekali
merupakan website atau email dan website dan atau email dari sekjen itu dari lembaga jadi baik itu badan pengurus pusat atau badan pengurus wilayah. Jadi kodenya itu 12.10.9.10. Jadi masih tetap sama Arial seperti itu. Jadi ini membedakan dari badan pengurus pusat. Kalau wilayah tinggal diganti saja badan pengurus wilayah kerja 6 atau 7 8 5 4 dan 3 seperti itu. Dan atau juga yang di Jawa badan pengurus wilayah 3 Jawa 3 atau Jawa 1 wilayah 4 atau Jawa 2 dan Jawa 3 untuk wilayah 5 seperti itu. Seperti itu untuk kop suratnya supaya lebih kita paham, mungkin akan lebih jelas di PAO. Kita next. Nah, selanjutnya ini tentang tata penomoran surat. Jadi untuk nomor suratnya itu ditulis dengan angka Latin. Jadi bisa dilihat contohnya, mungkin bisa di-enter satu kali. Operator. Coba dilihat contohnya juga. Nah, itu di bawah bisa dilihat teman-teman sekalian. Itu merupakan nomor surat. Kita lihat nama Latinnya, nomor Latin dengan 001 dan seterusnya. Jadi selanjutnya kita lanjutkan. Jadi ini permohonan pemateri 015. Jadi ini 015 ini bahwasannya maksudnya adalah ini nomor surat yang keluar 15 kalinya. Ke-15. Gitu. Jadi lanjut nama kegiatannya. Kategori suratnya, nama kegiatan organisasinya apa. Maksudnya BPP ini karena surat yang dikeluarkan dari BPP. Kalau wilayah BPW dan wilkernya dan wilkel berapa seperti itu dan periodenya. Dan untuk teman-teman sekalian kalau masih belum tahu periodenya itu periode ke-8 apabila setelah munas nanti itu periode ke-9 dan lanjut itu sudah terbiasa mungkin teman-teman sekalian itu yang sekarang ini bulan 4 ataupun surat ini yang saya contohkan itu bulan 4 dan tahunnya. Jadi untuk memisahkan dari hal-hal susunan nomor surat ini diberikan garis miring dari PAO itu sendiri supaya membedakan. Baru lampiran satu berkas halaman. Jadi hal ini sebuah suatu hal intisari ataupun esensi dari surat itu sendiri yang diberikan kepada yang ditujukan seperti permohonan pemateri seperti itu ataupun permohonan peminjaman ataupun memberikan sambutan ataupun undangan ataupun untuk mengirimkan nama-nama yang diberikan untuk menjadi rekomendasi untuk munas. Mungkin seperti itu dari penomoran surat. Mungkin teman-teman paham sekali. Ini cuma pengulangan kita aja, kita diskusi. Supaya kita paham saja untuk bagaimana PAO dalam ikan ini. Bisa lanjut? Berator. Lanjut. Tidak diberikan sama sekali penjelasan di bawahnya dan untuk dewan pengawas diberikan di bawahnya itu dewan pengawas penjelasan mungkin seperti itu. Lanjut lanjut untuk ketentuan umum ya yang sangat mendasar juga. Jadi kertas yang digunakan sebelumnya deh. Untuk ketentuan umum, untuk ketentuan umum, ketentuan umum ini, kertas yang digunakan dalam IKHIM. Sebelumnya. Nice. Untuk kertas yang digunakan oleh ataupun next itu. Jadi saya audikan saya sampai tidak ketinggalan ya. Jadi ukuran yang digunakan IKHIM di setiap lembaga itu disesuaikan dengan kebutuhan surat. Jadi
dan tidak mengganggu dari susunan surat tersebut yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ketentuan umumnya itu digunakan untuk A4 atau legal disusun dengan isi surat maksud saya. Dan marginnya itu 2, di atas 2, bawah 2, dan tepi kanan itu 2 cm. Jadi untuk disesuaikan, bisa memakai A4 ataupun legal. Jadi itu disesuaikan dengan isi surat. Apabila panjang, kita gunakan legal. Mungkin teman-teman bisa fleksibel dalam hal ini. Dinamis. Jadi yang font yang digunakan, kedua, font yang digunakan itu Arial. Ukurannya 11. Kecuali ya, ini kecuali. Kecuali untuk kop surat, sebab dalam kop surat itu menggunakan beberapa digunakan yang berbeda. Jadi ini dikecualikan. Jadi isi suratnya atau susunan isi surat itu tetap ukuran 11, kecuali yang kopnya. Begitu. Lanjut. Ketiga, stempel ditempelkan pada sebelah kiri tanda tangan yang memiliki jabatan tertinggi. Nah, dalam kurung, jika apabila ada lebih dari satu tangan memiliki tingkat yang berbeda. Begitu. Jadi, yang bertentangan dan memberikan stempel itu sebelah kirinya ya. Mungkin sudah sangat jelas yang pada PAO. Lanjut, ukuran stempel yang digunakan BPP, BPW, dan Dewan Pengawas itu panjangnya 4 cm dan lebar 3 cm. Kita sama-sama, BPP, BPW, serta DP itu menggunakan panjang stempel itu 4 cm dan lebar 3 cm. Dan warna stempel dari yang kita gunakan sama, yaitu warna ungu. Jadi kita memiliki satu sama persamaan yakni dalam menggunakan stempel badan panjangnya lebar dan sama 4 dan lebarnya 3 cm dan warna ungu. Yang membedakan hanyalah yang di bawahnya. Seperti itu. Apabila BPW itu sesuai dengan filternya di bawahnya menjelaskan logo atau di bawahnya. Saya ulangi saja ya. Dewan pengawas dia namanya dan BPP tidak diberikan sama sekali. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita lanjut tentang proposal dan LPJ. Jadi banyak yang bertanya tentang proposal dan format LPJ. Kita lanjut yang pertama tentang format proposal. Proposal, jadi kegiatan proposal itu harus ditembuskan kepada BPP sebagai arsip dan segala rekomendasi dari sekjen dan sebelum kegiatan berlangsung. Jadi permintaan maaf dari kami ya BPP. Bila kami belum keluarkan surat rekomendasi apabila ada kegiatan dari wilayah. Sebab kami belum ada ditembuskan kepada kami apabila ada kegiatan berlangsung seperti itu. Sehingga kami dapat memberikan surat rekomendasi sekaligus rekomendasi kegiatan ini supaya kita dapat memberikan rekomendasi kepada wilayah masing-masing seperti itu. Jadi untuk format proposal kegiatan itu ditentukan oleh panitia pelaksana yang bersangkutan. Jadi dinamis dan fleksibel. Transparan ya. Jadi untuk proposal kegiatan itu disesuaikan dengan tuan rumah ataupun panitia pelaksana kegiatan itu sendiri. Jadi dari PAO tidak sekaku itu untuk memberikan batasan pada tanggungan sekalian menggunakan proposal. Jadi disesuaikan oleh panitia pelaksana. Lanjut. Tentang LPJ. Teman-teman sekalian, tentang LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Jadi saya singkat saja supaya karena sebab ini LPJ sudah lumrah bagi kita dalam bermahasiswa. LPJ ini harus ditembuskan kepada BPP IKA Hinti sebagai arsip sama dengan proposal tadi sebagai pengesahan dari sekjen dan dikirim selambat-lambatnya 1 bulan setelah kegiatan berlangsung. Seperti itu. Jadi idealnya dari LPJ ini dikirim 1 bulan setelah sebelum selambat-lambatnya 1 bulan setelah kegiatan berlangsung. Jadi untuk memberikan surat rekomendasi dari kegiatan wilayah, itu harus diberikan proposal dulu ke BPP supaya kami dapat memberikan rekomendasi. Lanjut, tentang proposal, sudah jelas tadi, karena kami dari PAO juga, itu tidak ada proposal, format proposal yang ditetapkan, disesuaikan dengan panitia pelaksana. Jadi tapi dalam PAO itu sendiri memiliki formatnya, mungkin bisa dilihat di next selanjutnya. Jadi format LPJ atau laporan pertanggungjawaban itu ada beberapa yang bisa kita teman-teman lihat seperti itu. Ini singkatnya, nanti bisa teman-teman baca di PAO lebih sangat detailnya.
Jadi ada yang pertama pendahuluan, latar belakang, tujuan dan dasar kegiatan. Jadi kita tulis latar belakang, perencanaan kegiatan, pembukaan acara dan lain-lain. Bisa teman-teman lihat di sini. Jadi ini formatnya untuk LPJ. Jadi format LPJ, bagaimana pendukung penghambatnya. Jadi ini LPJ, ambil contohnya ya, format LPJ kegiatan munas ataupun rakornil. Ini perlu ditembuskan kepada DPP dan apabila sudah berlangsung LPJ dikirim selambat-lambatnya 1 bulan kepada kami sebagai arsip dan sebagai dokumentasi dokumen supaya rekam jejak dari kegiatan kita IKHIMBI, karena dalam IKHIMBI kita memiliki grand design yang perlu kita kejar bersama-sama karena kita dalam IKHIMBI menuju go internasional seperti itu. Sekarang dari IKHIMBI sekarang ini masih ingin berkembang, masih berkembang dalam tahap perkembangan. Mas, kesekatan itu saya masih meraba-raba teman-teman, teman-teman HIMA yang masih belum tergabung dalam IKHIMBI seperti itu. Kita step by step untuk melangkah internasional kerjasama dengan teman-teman seperti itu. Mungkin next. Oke. Okay. Mungkin sudah habis materi saya. Materi saya sudah habis. Teman-teman sekalian, dalam PAO itu sendiri banyak yang perlu dibahas sebenarnya. Yang saya sampaikan adalah sangat kaku sekali sebab ini berdasarkan PAO. Saya takut mengubah sama sekali dari redaksi kata-katanya karena apabila saya merubah kata-kata sedikit saja, itu akan merubah interpretasi dari teman-teman sekalian. Selanjutnya, jadi PAO itu sendiri teman-teman merupakan kitab sucinya IKHIMBI, salah satu ya dari PKO dan PDPO itu sendiri. Jadi sebuah tiga selangkah yang saling kolaborasi dalam menyusulkan ataupun mengarahkan kita dalam berorganisasi dari IKHIMBI. Lanjut, selanjutnya untuk pengujung acara saya berikan statement, closing statement, sorry. Tetap berusaha dalam IKHIMBI sebab dalam IKHIMBI itu kita selalu ikhlas berkarya dan adil dalam berpikir dan saling membahagiakan seperti itu. Walaupun berbeda jarak di era digital ini kita dapat saling terhubung bersama-sama walaupun dalam video via Zoom seperti itu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya dimaafkan. Mohon maaf sebab ini merupakan materi sangat dasar dan seharusnya permintaan maaf saya seharusnya diawali. Sebenarnya pelatihan ini seharusnya dilaksanakan pada awal periode kami supaya kita dalam periode ini dapat sama-sama persepsi seperti itu dalam kegiatan ini. Yang saya jelaskan tadi pesat sambutan, ini merupakan rekomendasi dari Rakornas supaya kita dapat pelatihan. Sebagai batu tapak untuk teman-teman periode selanjutnya dapat dalam kesekretariatan itu lebih terjaga dan lebih terawat kolaborasinya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Sekian billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Kak Angga yang telah menyampaikan materi yang sangat biasa tentang kesekretariatan. Saat ini kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Jadi kepada teman-teman peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan aktifkan raise hand-nya terlebih dahulu. Kemudian jika saya mempersilakan teman-teman bertanya, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu dengan menyebutkan nama, asal perguruan tinggi, dan juga himpunan. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan untuk mengaktifkan raise hand-nya. Terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan aktifkan raise hand-nya terlebih dahulu. Oke, baik. Kepada peserta Fadri, saya silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadri Ardansyah, asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Asal himpunan himpunan biologi Saintek. Pertanyaan saya adalah, bagaimana sistem penyuratan pada bagian pengiriman surat rekomendasi seperti pengiriman surat rekomendasi kepada BPP dan diteruskan oleh BPP tersebut? Maksud saya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, saya kurang paham di bagian aliran surat tersebut seperti itu. Contohnya seperti ini, surat dari BPP, himpunan, dan diteruskan kepada koordinasi wilayah tersebut. Saya kurang mengerti di bagian itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa moderator? Moderator dikumpulin ya, aja dulu. Kumpulin aja dulu atau langsung jawab gimana? Gimana kalau langsung jawab aja Kak Angga biar nggak lupa pertanyaannya. Okay. Jadi tadi ada Fadri dari Aceh yang bertanya bagaimana alur surat yang diteruskan dari BPP kepada Kak Angga. Okay. Saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari teman kita, dari anggotanya, dari Khairul Fahmi, perwira utamanya ya. Satu, Khairul Fahmi. Mungkin bisa di tentang mekanisme persuratan di KMG slide-nya supaya kita satu pandangan. Sorry ya, agak serak. Ya, ada batuk-batuk sedikit. Di bawah deh. Oke, tunggu sebentar ya. Kita tunggu. Di atas lagi, Dev. Itu di halaman... halaman 20 deh, slide 20. Ini sudah saya rekam pertanyaannya ya. Nanti kita ulang dulu. Dan bagaimana mekanisme surat menyurat di dalam KMB? Saya kerucutkan aja ya. Mekanisme surat menyurat di KMB bagaimana dari BPP ataupun dari HIMA. Oh ya, silakan. Dari HIMA, bagaimana koordinasinya, bagaimana pengurusannya seperti itu. Bisa dilihat dulu, bisa teman-teman lihat di slide-nya. Jadi saya singkat saja di situ ya. Itu bagaimana mekanisme surat menyurat dalam IKHIMB. Pertanyaan ini pernah dijawab, pernah ditanyakan dari wilayah 6 juga sama. Bagaimana suratnya kan? Ini, begini ya, surat BPP ataupun dari awal dulu ya, dari kita bawa dari HIMA dulu. Dari surat HIMA, apabila ingin atau BEM yang ingin ditujukan kepada BPP harus ditembuskan kepada korwil masing-masing. Saya gini ya, dari HIMA Universitas Samudra ya atau Andalas ingin mengirim surat kepada BPP ataupun surat permohonan ataupun rekomendasi permohonan untuk membawa materi tentang kesekretariatan misalnya ya ke BPP. Itu harus ditembuskan kepada korwil masing-masing. Maksudnya korwil itu korwil wilayah 1. Wilayah 1 korwil itu Khairul Fahmi. Khairul Fahmi itu harus ditembuskan seperti itu, harus ditembuskan ke sana. Maksudnya ditembuskan maksudnya dikirimkan juga ke sana sebagai pemberitahuan. Jadi surat HIMA atau BEM yang tergabung dalam IKIMB yang ditujukan kepada BPP itu harus ditembuskan kepada korwil.
itu. Sebaliknya, apabila surat BPP yang ingin ditujukan kepada HIMA atau BEM itu harus ditemukan korwil masing-masing atau korwil yang bersangkutan pada wilayah tersendiri. Misalnya surat BPP ya, saya BPP nih, ingin menyurat kepada HIMA-nya Anda yang ada di wilayah 1. Maka saya ingin menyurat kepada HIMA-nya Anda di wilayah 1, saya harus tembuskan kepada korwilnya gitu. Sebagai pemberitahuan. Kenapa seperti itu? Sebab korwil merupakan perpanjangan tangan dari badan pengurus pusat. Sebab korwil merupakan orang yang paling tahu di wilayah itu sendiri. Sebagai pemberitahuan, sebagai koordinasinya. Oke, lanjut. Saya perjelas saja ya, saya perlu lebih mendalam lagi. Surat tuan rumah kegiatan ataupun kegiatan misalnya rakorwil ataupun rakornas itu ditembuskan kepada sekjen dan korwilnya. Seperti itu. Misalnya tuan rumahnya di HIMA Anda sebagai tuan rumah rakorwil ataupun rakornas itu harus ditembuskan kepada sekjen dan korwil seperti itu sebagai pemberitahuan. Dan lanjut surat BPP, kan saya BPP harus ditembuskan kepada dewan pengawas sebagai koordinasinya. Kami telah mengeluarkan surat sebagai ini. Sangat saya suka kalau diskusi. Kalau saya bawa materi, saya agak kaku sedikit karena suara saya yang menggema, suara saya sendiri yang menggema. Kalau diskusi, lebih banyak kita bicarakan, lebih banyak yang kita akan bahas. Mungkin saya kembalikan kepada penanya, apakah bisa dimengerti ataupun tidak, ataupun masih ada pertanyaan lain. Saya kembalikan kepada Fitri Amina selaku moderator. Ya, terima kasih kepada Kak Angga. Jadi itu jawabannya ya. Jadi kalau misalkan kita ingin meneruskan surat dari IMA, maka harus diteruskan dulu ke Korwil, baru ke BPP. Begitu juga sebaliknya, jika BPP ingin meneruskan ke HIMA, maka harus mengirimkan dulu ke Korwilnya dulu, baru diteruskan ke himpunannya. Oke, kepada Fadri, apakah sudah jelas jawabannya? Sudah jelas, Kak. Makasih, Kak, atas jawabannya. Oke, terima kasih Fadli yang telah bertanya. Kepada teman-teman lainnya yang ingin bertanya, silakan aktifkan raise-nya terlebih dahulu, kemudian sebutkan nama dan asal universitasnya, lalu pertanyaannya. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk teman-teman peserta BPW ataupun BPP, saya persilakan untuk bertanya. Terima kasih. Oke, Kak Angga, mungkin masih teman-temannya masih memikirkan apa yang pertanyaannya. Mungkin kalau Amel yang nanya, mungkin boleh nggak ya? Yang penting jangan bertanya kapan nikah. Enggak boleh. Jadi gini, kalau misalkan ada bencana gitu di misalkan di Jambi tentang meledaknya gunung berapi gitu misalnya. Nah, itu kan dapat surat kerjanya dari BPP, kemudian diteruskan ke Korwil. Nah, kalau misalkan di Korwil itu nggak diteruskan ke himpunan, itu gimana ya? Atau kalau misalkan udah diteruskan ke himpunan nih, tapi himpunannya itu masih kayak diem atau tidak menjalankan instruksinya, nah itu gimana ya, Kak? Bisa-bisa diulang dulu, bisa dikerucutkan anunya. Tentang surat instruksi. Dari misalkan surat instruksi untuk pendanaan bencana alam. Nah, itu kan dari BPP, kemudian diteruskan ke Korwil. Dari Korwil itu ke himpunan. Nah, misalkan di himpunan ini tidak bereaksi atau tidak melakukan tindakan apapun, nah itu bagaimana ya, Kak? Kalau seperti itu kan gini ya. Saya masih ingat di anggaran dasar rumah tangga. Oh iya, ada Kakak Ilham Sakri ingin bertanya juga. Tapi saya ingin jawab dulu pertanyaan dari Mas Fitri juga. Mungkin juga teman-teman wilayah pernah merasakan kenapa ada HIMA ini, padahal ada surat instruksi untuk pengelolaan dana, tapi tidak pernah. Jadi
Jadi gini teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Pak Wasekjen 1. Jadi gini teman-teman sekalian. Kita dalam berorganisasi jika himbi merupakan adil berpikir ikhlas berkarya. Jadi kita tidak bisa memaksakan suatu hal dalam hal ini, walaupun bahasanya adalah instruksi. Begitu. Sebab kita, pedomannya kita, landasan asasnya kita adalah satu keluargaan dan yang bertanggung jawab. Dalam bertanggung jawab hal ini, kita telah bertantangan, hima-hima yang telah bergabung dalam mitra himbi ini telah bertantangan dalam surat permohonan ataupun surat bergabung. Pada saat ingin masukkan formulir, teman-teman sekalian, walaupun dari periodenya himanya kalian, walaupun hima itu bergabung baru sudah lama sekali, ataupun 2010 belum kita masuk kuliah, tapi formulir itu sudah memberikan simpulan bahwasannya kita akan melaksanakan setiap anggaran dasar rumah tangga. Nah, anggaran dasar rumah tangga itu merupakan surat instruksi yang perlu dilaksanakan. Seperti itu. Makanya dalam surat ideal dalam anggaran dasar rumah tangga itu ada namanya surat SP. Makanya itu surat SP. Dan kebijakan itu diambil dari koordinator wilayahnya itu masing-masing. Seperti itu. Koordinator wilayahnya itu, sebab koordinator wilayah sebagai perpanjangan tangan dari BP itu sendiri. Di Korwil merupakan orang yang bertanggung jawab di wilayahnya itu sendiri sebagai orang yang paling tahu di wilayahnya itu sendiri. Sehingga wilayah Korwil itu memberikan suatu kebijakan ataupun suatu resolusi keputusan dalam hima tersebut, memberikan peringatan ataupun sebagainya untuk masalah itu seperti itu. Apabila masih malas seperti itu. Ini satu hal yang sangat tabu bagi saya, sebab saya belum pernah mengurangkan surat kepada hima. Tapi dalam anggaran dasar semata sudah ada jelas bahwasanya apabila ada melanggar kita diberikan sanksi seperti itu, supaya kita dalam satu sinergitas yang selalu kita gaungkan itu salam lestari dan salam konservasi. Mungkin itu untuk pertanyaan Amel, agak kita kembali ke dasar PAO dan ADRT supaya lebih kita untuk menjawab pertanyaan ini lebih apa ya, lebih melihat lebih jernih seperti itu. Mungkin kakak Pak Wasekjen 1. Kepada Kak Ilham Sakri, silakan jika ingin bertanya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Kendak Biro Kesekretariatan. Jadi ini kita seperti mendengar sedikit serangan pandang yang berbasis administrasi dari Kakanda Angga. Jadi singkat saja, ini saya sebagai peserta ya untuk bertanya, pun juga dianggap sebagai PP juga tidak masalah. Jadi banyak kemudian kita lihat di lingkungan kita hari ini, termasuk di wilayah kami, di wilayah 8. Jadi saya Muhammad Ilham Sakri dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Pendidikan Biologi, FKIP. Banyak yang bertanya-tanya perihal jabatan sekjen yang ada di IKA HIMBI itu sendiri. Bukan personnya, tapi nama dari penamaan dari jabatannya itu. Ya. Karena seperti yang dijelaskan tadi, sekretaris itu identik dengan persuratan dan administrasi. Nah, sementara dalam jabatan struktural tertinggi yang ada di KHMB itu ada yang namanya sekretaris jenderal, itu sekjen. Itu merupakan jabatan yang paling tinggi di KHMB. Nah, pertanyaan kemudian muncul, ini sekjen di atasnya apa? Kalau kita cari pengertian di Google itu, silakan dicari teman-teman sekalian. Pengertiannya itu adalah pembantu dari ya kementerian mungkin, ketua mungkin, dan sebagainya. Gitu. Namun kita di KMB tidak ada yang lain lagi selain sekjen itu di atasnya. Pun dewan pengawas itu kan sebagai penasehat. Gitu. Ataupun pengawas dalam proses kita berorganisasi. Nah, banyak pertanyaan dari kader-kader kita di biologi. Ini fungsinya sekjen apa? Kok jadi ketua di Himbi gitu, berangkat dari kata sekretaris tadi itu ya.
mungkin kita bisa sharing sama-sama ke Kanda pemateri, karena jujur saya pernah bawakan materi perihal ini, namun ada peserta yang bertanya juga saya kurang bisa menjawab perihal itu. Mungkin ada teman-teman, kita saling sharing, dan tentunya seorang kakanda pemateri bisa kita sharing sama-sama, kira-kira kenapa Ika Himbi pakai sekretaris jenderal itu. Bisa mungkin dipahami? Ya, bisa Kak. Supaya ini sebenarnya tujuan pertanyaan ini, makanya saya tadi sempat chat pemateri sebenarnya bilang ini mungkin pertanyaan agak guyon. Namun tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk bagaimana kita menyebarkan ke kader-kader kita nantinya bahwasanya struktural di Kahimbi tertinggi itu adalah sekjen, dan alasannya dikasihkan nama sekjen itu seperti ini, seperti itu. Mungkin itu sedikit saya kembalikan kepada moderator dan kakanda pemateri. Oke, terima kasih kepada Kak Ilham yang telah bertanya. Saya persilakan kepada Kak Angga untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ilham. Bisa. Bisa. Kenapa, Kak Angga? Bisa, boleh. Bisa, bisa. Bisa. Dipersilakan. Ya, saya persilakan Kak Angga untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ilham. Gini ya, Muhammad Ilham Sakri ini sebagai sekjen satu di Kahimbi dan merupakan atasan saya. Dan ini Bapak Ilham ini lebih tahu sebenarnya daripada saya. Sebenarnya lebih tahu daripada saya seperti itu. Tapi kita akan bahas, kita akan bahas. Jadi pertanyaan yang sudah diperjelas seperti itu. Jadi ini merupakan untuk teman-teman sekalian sebagai informasi untuk teman-teman kalian. Kenapa dalam IKA Himbi itu digunakan sekretaris jenderal? Kenapa bukan ketua umum IKA Himbi seperti itu? Jadi teman-teman sekalian, perlu kita lihat sekelilingnya kita. Baik itu IKA Himatika, IKA Kimia, IMA PESA, apalagi ya, yang berbau IOMS, ikatan. Itu merupakan sekretaris jenderal. Dan pertanyaan mendasar teman-teman sekalian, kenapa tidak menggunakan ketua umum? Nah ini sangat mendasar. Dan mungkin Pak Wasinjen satu agak lupa ya. Jadi saya akan jelaskan. Baik. Siapa? Gini. Jadi teman-teman sekalian, kenapa ada seperti hal ini? Kenapa harus ada sekretaris? Gini. Saya sudah jelaskan dari teman-teman sekalian. Sekretaris merupakan orang individu ataupun personal yang diberikan amanah untuk menjalankan administrasi surat menyurat, rekam menerbitkan komunikasikan atau mengarsipkan. Dan IKA Himbi merupakan IOMS, ikatan organisasi mahasiswa sejenis yang merupakan perhimpunan atau ikatan seluruh Indonesia. Dan apabila menggunakan ketua umum sebagai sebuah satu persepsi atau satu personal sebagai interpretasi dari suatu ketua itu sendiri akan memberikan suatu polemik yang sangat berat. Dan pertimbangannya pada saat saya diskusi dengan pendiri-pendiri dari IKA Himbi, yaitu Bang Slamet, dan Bang Slamet Mamet, dan senior-senior IKA Himbi, itu mengatakan bahwasannya IKA Himbi itu bukan memiliki satu orang. Ini berbanyak orang. Bukan satu orang saja, karena kita dibatasi jarak. Nah itu yang saya ingin saya katakan. Karena kita dibatasi oleh jarak yang sangat jauh. Bayangkan Indonesia ini memiliki banyak pulau, beribu pulau. Bahkan kita dinobatkan sebagai negara kepulauan. Nah, makanya itu sekretaris itu gunanya. Dari Kakanda Arif Nirja sebagai pendiri IKA Himbi. Ini merupakan dari seingat saya perkataan beliau. IKA Himbi ini bukan satu orang, tapi kita semua yang tergabung di dalam IKA Himbi itu sendiri. Sebab dalam IKA Himbi kita ini satu keluarga. Dan harus bertanggung jawab dalam agenda ini. Makanya slogannya kita itu adil dan kita itu berkarya. Sebab kenapa sekretaris, saya ulang ya, sekretaris jenderal merupakan pimpinan tertinggi kita.
Karena yang tertinggi harus paham tentang surat menyurat, surat tugas menyurat, karena yang akan dirangkum adalah arsip semua, data, dokumentasi, sebagai rekam jejak kita. Dan itu akan membuat suatu grand design. Grand design-nya apa? Silakan teman-teman baca di hasil Munas Palopo. Kalau kalian baca, teman-teman sekalian, kalian akan tercengang bahwasannya kita ketinggalan beberapa tahun. Seharusnya kita pada masa ini merupakan masa yang sudah maju. Dan sudah masa apa ya namanya, go internasional, maka dari itu. Makanya saya heran kalau teman-teman pada saat Munas ataupun Rakunas mempertanyakan hal-hal yang sangat teknis sih. Dan hal ini, oh saya lebih aneh ya, berbaut. Jadi, Sekretaris Jenderal, kenapa hal ini harus mencuat? Bukan aku kantung. Sebab kita dibatasi oleh jarak, yang pertama, pada awal sejarahnya. Jadi saya berdiskusi yang pertama yang saya tahu ya. Yang pertama, itu kita dibatasi jarak. Kedua, rentan. Kenapa tidak bisa? Karena rentan pada 2006, itu rentan ketua umum, rentan di politisi. Ketiga, kita IOMS ini bersifat tentang arsip, tentang data, dan bagaimana mengarsipkan dengan baik dan benar, dan berkolaborasi dengan teman-teman sejurusan seperti itu. Sehingga diberikan jabatan tertinggi itu Sekretaris Jenderal untuk menakodui semuanya sebagai orang yang tertinggi atau memberikan perintah atau memberikan instruksi, memberikan kebijakan tertentu untuk memberikan suatu hal resolusi yang membaik untuk kemajuan Indonesia seperti itu. Mungkin itu lebih kompleksnya. Untuk lebih jelasnya mungkin Pak Wasekjen satu itu lebih tahu dari saya karena dia atasan saya. Oke itu ya. Mungkin itu untuk teman-teman sekedar info. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Kang yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Ilham. Jadi kenapa Sekretaris Jenderal itu sebagai tertinggi dari di IKAHIMBI? Jawabannya karena seorang yang memimpin IKAHIMBI itu harus mengerti tentang surat menyurat. Jadi makanya disebut dengan Sekretaris Jenderal. Oke, kepada Kak Ilham, apakah sudah jelas jawabannya dari Kak Angga? Ya, saya masuk sedikit lagi ya. Untuk memperkeruh dan memperseru perdiskusian kita pada hari ini, bisa moderator? Ya, Kak, silakan Kak. Ya, jadi kalau alasannya kita mengambil dari jawabannya pemerintah adalah, ya, poin-poin yang saya tangkap adalah jarak pertama, yang kedua adalah itu harus mengetahui perihal administrasi. Ya. Sekiranya itu mutlak dimiliki oleh seorang ketua tanpa menggunakan kata sekretaris jenderal itu. Yang saya pertanyakan di sini adalah makna konotasi dari kata sekretarisnya itu. Ya, kalau melihat sejarah, ya, kalau kita baca sejarah selain pandai IKAHIMBI, saya lihat banyak perubahan nama. Ya, ada yang awalnya itu kalau tidak salah itu IMABI. Di tahun 1900-an itu IMABI ya. Terus dilanjutkan lagi di pergantian nama jadi JHMBI kalau tidak salah. Dan akhirnya terbentuk yang namanya IKAHIMBI gitu. Nah, tentunya dalam prodedisasi perubahan nama itu ada sekira perubahan zaman yang terjadi. Di tahun 90-an itu memang ramai-ramainya orang memakai kata sekjen termasuk di partai-partai. Di organisasi-organisasi yang ada pada saat itu termasuk Masyumi mungkin bisa kita bahas sedikit, dan organisasi-organisasi seperti Budi Utomo dan lain sebagainya itu menggunakan kata sekjen gitu. Nah, mungkin kalau menurut hemat saya bisa jadi IKAHIMBI mengadopsi paham dari teman-teman di tahun 90-an itu. Namun jawaban yang kita dapat dari Kakanda Pemateri adalah perihal jarak dan ketua umum harus mengetahui perihal administrasi. Nah, saya terima. Namun yang saya pertanyakan di sini nih,
penjelasan perihal sekretarisnya itu. Bagaimana kata sekretaris ini, tentu itu akan menjadi masalah itu barang. Karena ya ada kata sekretaris, coba hanya kata jenderal di situ ya bisa jadi mungkin akan aman-aman saja gitu. Namun ada kata sekretaris jenderalnya begitu. Kakanda Angga minta maaf sekali nih. Ya, saya sebagai peserta ini bukan sebagai sekjen satu, namun ketika dianggap ya juga tidak masalah. Namun ini tentunya untuk ini untuk sharing-sharing lah untuk teman-teman geologis Indonesia supaya ada tersampaikan nanti ke adik-adiknya yang di bawahnya teman-teman ini tuh. Karena seperti BEMNUS, BMS itu kan pakai korpus ya, kalau saya koordinator pusat dan teman-teman yang lain itu. Ya, mungkin kalau di lingkungan kita IKH Matika dan yang lain itu yang termasuk IOMS itu ya mungkin pakai sekretaris jenderal gitu. Tapi itu tadi makna konotasi sekretarisnya ini, bagaimana kira-kira itu kita menjelaskan ke adik-adik kita nanti. Bangga. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Ilham. Saya kembalikan ke Kak Angga dahulu ya, mungkin yang untuk menanggapi dari pernyataan Kak Ilham. Pada Kak Angga. Kak Angga, saya persilakan. Oh, sorry. Sorry ya. Oke, saya lanjut ya. Saya sudah sangat memperjelas hal ini sebenarnya. Oke. Sharing begini ya. Saya selaku pemateri untuk materi kesekretarian ini agak bukan tempatnya untuk dibahas untuk sekretaris jenderal, kenapa sekretaris jenderal dipakai ataupun ketua umum dipakai. Materi saya adalah bagaimana materi tentang kesekretariatan. Gitu. Dan fokus kita adalah tentang materi kesekretaran yang ada di PAO, gitu. Mungkin teman-teman harus paham seperti itu. Tapi kalau ini saya berbaik hati untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi lain hal, kalau memang ingin mengganti tentang sekretaris jenderal dan sebagainya menjadi ketua umum, itu akan dilaksanakan munas. Kalau Bapak Pak Wasekjen satu ingin mengganti, silakan. Saya tidak masalah akan hal itu. Tapi bagusnya kita fokus pada PAO, karena ini fokusnya adalah bagi Badan Pengurus Pusat dan BPW. Bagus. Nah, itu ada peserta yang nggak kurang paham tuh. Apa ya? Begitu. Jadi, saya ingin mungkin lebih fokus kepada peserta dulu, bagaimana bagusnya untuk peserta tersebut. Tapi kalau ingin sharing, nggak masalah. Sebab sudah dijawab terlebih dahulu tadi. Pertanyaan itu sudah dijawab, kenapa sekretaris jenderal? Karena sebab sekretaris jenderal adalah pimpinan tinggi, jenderal merupakan pimpinan tertinggi, dan sekretaris itu merupakan tugas-tugas dari administrasi seperti itu. Mungkin bisa dikembalikan ke moderator apabila ada peserta ingin tanya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Angga. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu dari pertanyaan dari Giano dari Unima. Giano bertanya, yang saya ketahui pada penulisan nomor surat itu tidak sarankan adanya spasi. Contohnya tadi pada penulisan surat IKH HIMBI dan BPP IKH HIMBI. Karena dapat memberikan peluang bagi orang lain untuk mengubahnya dengan menambahkan huruf atau angka tertentu. Mungkin bisa diberikan tanggapan terkait hal ini. Mungkin kepada Kak Angga bisa menanggapi pertanyaan ini. Pada Kak Angga saya persilakan. Sorry, saya nggak kedengaran sekali, bisa diulang. Oke, jadi Giano ini bertanya tentang penulisan nomor surat. Jadi kan tidak disarankan adanya spasi, contohnya pada penulisan surat IKH HIMBI dan BPP IKH HIMBI. Karena dapat memberikan peluang bagi orang lain untuk mengubahnya atau menambahkan huruf atau angka di letak spasi itu sendiri. Jadi menurut Kak Angga ini gimana? Saya gini ya. PAO, teman-teman sekalian, siapa yang bertanya tadi? Giano dari Unima. Oke, untuk Unima, Giana dari Unima ya.
Jadi apabila kan PAU itu dibentuk sebagai batasan ataupun sebagai panduan atau peraturan pedomannya kita dalam pembuatan administrasi. Untuk nomor surat yang keluar, itu sudah jelas, itu ada nomor keluar itu BPP. Dalam yang sebenarnya saya contoh itu BPP, spasi nikah ini. Kenapa hal itu tidak ada, harus ada spasi, itu merupakan kesepakatan kita bersama pada saat dinas. Tapi kalau ada yang memberikan mengubah ketikan, maka dari itu saya sarankan kepada sekretaris wilayah ataupun biro kesekretarian wilayah itu memberikan sandi pada file yang dikirimkan. Jadi apabila ingin mengganti perlu ada kata sandi terkhusus dari wilayah ataupun dari biro kesekretarian itu sendiri yang tahu. Jadi ini pernah saya terapkan pada awal ke prode sampai sekarang saya berikan sandi. Jadi apabila ada ingin mengubah mungkin agak berantakan dan itu kan tentara itu apabila diedit seperti itu. Mungkin itu untuk gainnya dari Unima. Terima kasih, saya kembalikan moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Angga. Jadi untuk Giano, kenapa itu diberikan spasi? Karena itu sudah ketentuan dari Munas. Apabila dari biro atau mungkin dari himpunan ingin mengubahnya, maka harus menyertakan sandinya tersendiri untuk mengubah dari tata cara perusahaan tersendiri. Oke, kepada Giano, apakah sudah bisa dimengerti? Mungkin Giananya terkendala sinyal, Kak. Jadi mungkin saya cukupkan ya pertanyaan pada sesi tanya jawab kali ini. Mungkin dari Kanda ada closing statement dan kesimpulan untuk materi webinar hari ini. Saya pesankan kepada Kak Angga. Untuk closing statement ya. Jadi untuk closing statement ya gini ya. Jadi ada terkait perdebatan tentang bagaimana sekretaris jenderal itu kenapa harus sekretaris jenderal dengan umum. Saya tidak terlalu bersemangat menjawab karena itu suatu hal yang mendasar dan perlu dibahas karena itu suatu hal yang sangat sudah menjadi landasan ataupun fundamental di dalam ikan ini karena sudah ditetapkan. Mungkin bisa dibahas di kolom chat dari kan sudah jelaskan, sudah diluruskan bagaimana kenapa ada sekjen bukan itu saja pimpinan, tapi ada di bawahnya itu sekjen 1, sekjen 2, sekjen 3, dan itu. Tapi Kak Dewan Pengawas, maafkan dah Kak Bayu saya baca. Jadi terima kasih Kak Bayu telah meluruskan. Materi kesehatan ini masih banyak kurang bagi saya. Sebab kita dibatasi oleh waktu ini yang sangat sempit, mungkin 1 jam dan diskusinya 30 menit, kurang lebih seperti itu. Tapi saya harapan saya di grup itu ada nomor saya dan apabila teman-teman ingin menghubungi saya silahkan terkait tentang kesekretariatan kita akan diskusi bagaimana baiknya, bagaimana bagusnya tentang surat penyurat ataupun pengarsipan dan sebagainya supaya kita satu koordinasi dan satu landasan seperti itu. Karena dekat-dekat ini kita akan pergi ke Munas pada saat bulan 10 ataupun bulan 12 di Kalimantan. Jadi untuk teman-teman peserta, mohon maaf atas kurang dan lebihnya dari saya dan mungkin banyak kurangnya karena saya tidak ganteng dan suara saya parah. Jadi saya minta maaf. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya ya. Adil berpikir, ikhlas berkarya. Nyanyikan lagu harapan, tetap berbahagia. Billahi fisabil haq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penyampaian materi webinar kita pada hari ini tentang kesekretariatan. Terima kasih kepada Kak Angga yang telah menyampaikan materi luar biasa dan juga peserta yang sudah bersedia untuk mengajukan pertanyaan. Saya harap materi pada hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator Fitri Amelia, saya mengucapkan maaf bila ada kesalahan atau pengucapan kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada MC, saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Fitri Amelia yang telah memandu jalannya diskusi materi kesekretariatan. Berhubung sudah memasuki waktu sholat asar, maka materi keuangan akan disampaikan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, teman-teman peserta sekalian. Jadi sekarang udah memasuki waktu untuk isoma. Bisa nanti diharapkan untuk kembali lagi di pukul 16.00 WIB untuk kembali lagi ke room Zoom, atau mungkin mau tetap di room Zoom juga tidak apa-apa. Untuk lebih menghemat ya, silahkan bisa live dulu, nggak apa-apa. Nanti jam 16.00 WIB kita bisa kembali. Mungkin itu, silahkan bisa menjalankan ibadah sholat terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.